Selamat datang di YouTube channel Kiramid News. Kali ini kita akan membuat atau memperbaiki jam tangan yang sudah rusak. Kalau teman-teman punya jam tangan yang sudah rusak atau tidak bisa dipakai kembali, atau katakan sudah tidak hidup, itu bisa kita perbaiki. Peralatan yang harus disediakan adalah pertama jam tangan yang tadi sudah mati, terus kedua pembuka jam tangan, alat jam tangan, dan ketiga ada mesin. Mesin ini kita beli dari toko jam terdekat, harganya kisaran 10.000 sampai 15.000 rupiah. Kita buka jam tangannya. Tiga lima. Ini seperti ini. Yang mana? 35 bagian. Yang mana? Ini adalah blok mesin jam tangan. Berarti jam tangan itu harus dicopot. Tapi jangan sampai jarum yang ini itu bisa bengkok. Caranya begini teman-teman, untuk membuka jarum di dalam tinggal ditarik aja. Jam tangannya sudah, jarum-jarumnya sudah lepas. Terus kita siapkan tadi mesin yang baru. Ini mesin yang lama, ini mesin yang baru. Tinggal kita masukkan di sini. Kita buka dulu itu. Ini caranya. Baru nanti mesin kita masukkan ke sini. Seperti ini. Kita masukkan satu persatu mesin yang sudah tadi dicopot. Nah, setelah mesin kita masukkan seperti ini, baru kita masukkan kembali ke jam tangan yang sudah tadi kita buka. Setelah itu kita masukkan jarum yang tadi itu, jangan lupa diisi batu jam, batu baterai jam. Dan kemudian kita tutup kembali. Ini jamnya sudah hidup. Dan barang yang bekas tadi yang telah diperbaiki kita bisa pakai kembali. Terima kasih teman-teman.